gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8,848.86 meter adalah Gunung Everest. Tahukah anda nama gunung ini diambil dari nama seorang jurukur? Nak tahu kisahnya? Gunung Everest terletak di banjaran Himalaya di antara sepadan negara Nepal dan sepadan negara Tibet. Sebelum nama Everest ada, masyarakat setempat iaitu di Nepal memanggilnya sebagai Gunung Sagarmatha, manakala orang Tibet panggil dia Gunung Chomolungma. Macam mana pula nama Everest beli? Nama Gunung Everest diambil dari nama Sir George Everest. Sejak remaja lagi, beliau telah menyertai pasukan projek Great Trigonometric Survey dan bekerja di India. Apa projek ukur yang mereka buat? Di sana, mereka mengerjakan kerja-kerja untuk mewujudkan jaringan triangulasi. Dia ada satu titik dan satu titik. Dan situ akan mewujudkan triangulasi. Daripada segitiga itulah, akan adanya sudut, ada sisi. Daripada situlah dia akan buat pengiraan di mana jarak-jarak yang tak diketahui, kita boleh ketahui dengan kiraan-kiraan atau formula-formula tertentu. Okey, berbalik-balik semula kepada Sir George Everest ni. Dia dalam projek ni, dia menggalas sebagai ketua dan sebagai orang kata pangkat paling tinggi lah. Dia tu Surveyor General for British India. Dan hasil keseluruhan telah memutuskan bahawa puncak yang tertinggi tu adalah puncak ke-15. Pada dalam projek tu, semua puncak-puncak dinamakan dengan nombor. Dan pada ketika itu adalah 8,839 meter. Bayangkan, cuma beza dia adalah 9 meter sahaja daripada ukuran yang disahkan sekarang ni. Dan selepas tahun diisytiharkan nama gunung tertinggi sebagai Gunung Everest, pada usia 76 tahun, beliau telah meninggal dunia. Begitulah kisahnya di mana George Everest sendiri tidak pernah melihat, malah menjejak kaki ke puncak Gunung Everest tersebut. Okey, begitulah kisahnya. Gunung Everest diambil namanya daripada seorang jurukur. Dan untuk maklumat, info-info, gambar-gambar dalam saya nak terbitkan video ni, saya peroleh daripada rakan saya, seorang jurukur juga yang dikenali sebagai Mr. Gautam Kidal. Dia seorang jurukur di Survey Department Government of Nepal. Dan kalau nak tahu juga, dia seorang jurukur pertama di dunia yang telah menjejak kaki ke Gunung Everest. Bukan sekali, tapi dua kali. Hebat bukan? Ada satu lagi. Sebenarnya kat Malaysia pun, ada satu tempat ni diambil nama sebenar nama jurukur. Kat mana? Di Cameron Highland. Berasal daripada nama William Cameron. Beliau merupakan seorang jurukur tanah lantikan British yang berkhemah di Malaya pada ketika itu dan telah meroka serta membuat pengukuran dan pembetan di kawasan tanah tinggi berkenan. Okey? Itu saja daripada saya. Selamat Hari Jurukur Sedunia. Bye-bye.